Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama banget aku tuh pengen review produk ini. Dan ini tuh udah booming banget dari zaman kapan. Dan akhirnya aku beli juga guys. Dan produknya itu adalah ini dia. Bisa kalian lihat namanya SCI Beauty by Barbie Beauty. Ini yang aku beli yang sunscreen pelicinnya ya, BB Glowing. Muka aku lagi gak pakai apa-apa banget sengaja biar aku kasih lihat ke kalian gimana sih hasil dari pemakaian ini. Ya walaupun gitu ya, sebenarnya kalian bisa lihat hasil efektifnya itu mungkin setelah beberapa kali pemakaian. Tapi aku bakalan kasih lihat pas pertama kali pemakaian di wajah itu seperti apa. Oke, bisa kita langsung buka. Ini tuh sebenarnya tadi itu ada segelnya gitu, guys. Kayak gini ya. Dari segi tekstur ini tuh mirip kayak BB cream ya kalau menurut aku. Terus dari wanginya nggak terlalu menusuk, ada bau sedikit, cuman nggak terlalu yang mengganggu banget gitu baunya. Oke, langsung aja deh aku kasih lihat pemakaiannya ke kalian. Aku dingin banget. Ini cuacanya lagi dingin guys di sini. Berapa derajat deh? Tadi dicek berapa derajat deh? Udah segini dulu aja ya guys. Nggak ada kaca lagi. Wow. Apakah ini benar-benar bisa membuat saya glowing? Wow. Wow. Jadi guys, bisa kelihatan perbedaannya ya. Aduh. Pedih banget kan mata gue. Tara, seperti ini tampilannya guys. Ini pemakaian yang seperti kalian lihat tadi. Oke, aku mau jujur ya guys. Kalau dilihat secara asli nih, pertama teksturnya itu kayak BB cream pada umumnya. Aku biasa pakai BB cream Wardah. Dan ketika diaplikasikan ke wajah, si krimnya itu tiba-tiba kayak meresap langsung jadi kering kayak gini guys. Jadi kalau misalkan kalian gak cepet-cepet di blend merata, itu bakalan kelihatan banget kayak nih ya. Tadi kan aku nggak kurang merata, sebenarnya itu kelihatan yang nggak ke apa sih namanya, yang nggak ke pakein krim gitulah guys. Terus ini tuh kayak pakai bedak yang ditamplokin banyak di wajah aku ya. By the way, wajah aku tuh agak kering gitu loh. Jadi menurut aku kalau kalian yang punya wajah kering, kalau kalian yang punya tipe kulit wajah yang kering, ini tuh kurang cocok ya. Karena bisa kelihatan banget kayak teksturnya di sini tuh kayak apa sih? Pokoknya mah gitu lah. Dan guys, ternyata pantesan aja ya, gue tuh kayak pernah merasakan tipe-tipe wajah seperti ini ketika pakai Kelly, guys. Bisa kalian bayangkan, tapi kalau Kelly itu teksturnya itu kan bener-bener krim, yang krimnya itu pekat banget. Ketika diaplikasikan ke wajah, hasilnya itu ya nggak beda jauh kayak ini. Bener-bener, bener-bener kayak Kelly guys. Tapi ya itu balik lagi ke kalian ya, tergantung tipe kulit wajah juga. Dan kebetulan seperti yang aku bilang tadi bahwa tipe kulit wajah aku ini cenderung kering, jadi hasilnya ya seperti ini. Mungkin tadi aku pakainya terlalu kebanyakan kali ya. Sejauh ini aku berani pakai karena si sunscreen pelicin ini tuh emang udah BPOM ya. Aku bakalan kasih lihat ini. Nah, setelah aku cek dan ternyata emang nomor BPOM-nya itu ada, jadi makanya aku berani buat nyoba ini. Nah, gimana nih kalian yang udah nyoba juga? Tulis di kolom komentar ya. Buat kalian yang belum nyobain terus punya tipe kulit kering, mending menurut aku jangan dulu deh ya. Kalau buat yang punya kulit yang agak berminyak itu kayaknya masih oke-oke aja deh. Oke guys, segitu dulu review dari aku. Semoga bermanfaat dan terima kasih ya udah nontonin video aku sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.